Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Keluarga Faira Baiman. Nah, ini suasana di pagi hari. Kegiatan di pagi hari aku tadi sudah buka-bukain jendela dan beresin ruangan tengah, ruangan TV. Aku masukin dulu tilam atau kasur kecilnya, karena nanti aku mau rencananya mau ganti tikar atau ambal gitu ya. Nah, ini aku buka-bukain juga jendela depannya biar udara yang segar tuh masuk dalam rumah ya. Dan teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat dimanapun berada, selalu dalam keadaan bahagia. Amin. Nah, ini lanjut aku beresin ruangan depan. Aku lipatin juga ambal yang ini dan juga beresin mainan si kakak. Nggak banyak sih, cuman terbang ini aja. Oh iya, aku juga mau menyapa untuk teman-teman yang baru gabung di channel YouTube aku, subscriber baru. Alhamdulillah subscriber aku bertambah ya. Terima kasih teman-teman yang udah mau subscribe dan yang mau membantu perkembangan channel YouTube aku. Aku ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Salam kenal dari keluarga Faira Baiman, teman-teman semuanya. Oke, sudah membereskan mainan kakak tadi, lanjut aku ke ruangan tengah lagi. Ini aku jadi tikar yang ini itu tikar bekas ya teman-teman, ada di pembuangan di pesantren gitu, jadi dipungut sama suami aku karena masih bisa dipakai gitu, jadi kita pakai untuk di ruangan ini. Tapi ini ternyata setelah kita pakai itu tuh sangat-sangat berdebu. Jadi rencananya mau aku ganti aja tikernya, ini kayaknya emang udah gak layak dipakai lagi. Rencananya mau diganti sama ambel gitu, ambel merah, karena aku punya ya ambel merah cuman jarang dipakai gitu. Kita mau coba aja untuk pakai, barangkali enak, mau ganti suasana aja gitu teman-teman. Nah, ini kegiatan si bapak suami di dapur lagi bikin sarapan ya, dan si Bumil sambil liatin cemilan yang ada di kulkas. Jadi tema pagi ini gotong royong teman-teman. Oh ya teman-teman, ini suara aku agak beda karena aku lagi sakit tenggorokan ya, face overnya, jadi suaranya agak beda gitu. Ya lanjut, ini si Paksu mulai beraksi untuk ngeberesin ruangan tengah ini. Nah, ini teman-teman, penampakan debunya itu tebel sekali ya, kalian bisa lihat kan. Nah, ini disapu sampai keluar nanti ya, dan nanti dilap juga biar bekas debunya tuh hilang. Dan ini cuaca paginya lagi mendung teman-teman, kayaknya sebentar lagi ini mau hujan ya. Dan di teras itu lagi ada jemuran juga belum kering dan hujan lagi teman-teman.
Alhamdulillah teman-teman, tadi ambalnya udah selesai dipasang ya. Beres-beres juga udah selesai. Waktunya aku masak-masak lagi. Dan ini untuk makan siang teman-teman. Jadi ada oseng kacang, mie, dan tempe. Kebetulan anak aku itu suka banget sama tempe. Masak kecap gitu teman-teman. Jadi ini gak bisa pedes ya kalau masak yang begini. Nah, anti dicabein karena buat si kakak juga. Tambahin bumbu-bumbunya seperti biasa aja, garam, penyedap, kecap ya teman-teman. Dan juga nanti aku masak lauk untuk kita berdua aja, karena si bapak suami pulangnya nanti ya makannya. Jadi pas mau makan baru aku gorengin lauknya. Jadi kita makan dulu teman-teman, mabar gitu sama si kakak sambil nobar. Makan bareng sambil nonton bareng sama anak aku yang comel tercinta. Oke, ini udah mateng ya osengannya, osengan tempe mie kacangnya udah. Dan aku lanjutin goreng lauknya. Nah, jadi teman-teman mungkin ada yang salfok ya sama semua warna-warna yang ada di rumah ini. Jadi warnanya itu nggak senada teman-teman. Ada putih, ada hijau, ada coklat, ada biru, ada merah, ada pink. Jadi tabrakannya teman-teman, mohon dimaklumi. Semoga teman-teman suka aja melihatnya. Dan untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nah, ini aku juga langsung ambil nasi pakai piring jumbo ini karena aku mau makan sepiring berdua gitu sama anak aku. Biar so sweet teman-teman. Saatnya kita makan siang bareng si bocil. Nah, teman-teman masaknya apa nih untuk makan siangnya? Kalau aku begini saja, osengan sama lauk yang digoreng, udah. Yang penting anak yang ini suka gitu ya. Kalau yang aneh-aneh, sudah dipastikan anak aku ini tidak akan mau makan. Pasti dia minta digorengkan telur. Nah, ini teman-teman udah mabar dan nobar. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau nonton sampai habis, yang udah subscribe, yang udah like. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan, atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di next video. Semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bye bye.